nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku dan Husni 26. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Ketemu kita di puasa ketiga. Ini aku mau sahur. Ini jam 4 waktu Hongkong. Aku tunjukin aku pakai apa nih sahur. Aku pakai sayur tewel. Ada brokolinya aku campur. Tewel, brokoli, tempe, ada ayam, aku uplek tadi satu aja. Udah, terus ini sama kukus nasi, ngangetin nasi. Kayaknya udah panas yuk, aku angkat dulu. Nah teman-teman, alhamdulillah ini di puasa ketiga. Aku sahur di puasa ketiga ya. Pakai sayur nget-ngetan. Sama ini ada nasi juga, yang aku panasin. Nah terus ini ya. Sama ini bisa ngetan. Sekarang doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama itu sama dengan ada Ifadus Sayyidah Murana Adi Sanati Fadal Laita. Sekarang kita mulai makan sahur. Makan sahur. Pakai brokoli teman-teman. Aku campur-campur. Mas sahur ada petainya, aku lihat itu. Sahur pakai petai. Tapi gak aku makan petainya. Tewelnya habis, tinggal tempe aja sama brokolinya. Ada ayamnya juga sini. Ada ayamnya juga. Yuk, mari kita makan. Walaupun sendiri, dimampukin tapi nikmat teman-teman. Nah teman-teman, itu dia semalam aku makan sahur apa adanya aja, pakai jangan tewel wayu nget-ngetah. Nah ini aku lagi mau jemput anak sekolah. Ada nggak tahu mobil apa, nggak tahu. Mungkin ada, nggak tahu. Oh mungkin ada apa namanya? Gak tahu, mungkin nganu mbak Loyanyun, mungkin Loyanyun ya eh ada guna Loyanyun tuh ya eh ya eh tak ngerti ane di mbak jemput podo. Nah aku lagi mau jemput anak sekolah itu, gak tahu ada mobil ambulan, mungkin ada yang sakit kayak orang tua gitu mau ke rumah sakit, gak tahu. Aku mau jemput anak ya. Beginilah puasa Ramadan di apa, di negeri orang, kayak nggak ada apa yang istimewa, apa nggak ada, sama aja, karena di sini bukan negara muslim, jadi biasa aja gitu ya, tergantung niat juga puasa apa enggaknya gitu. Pakai jangan ngetan tewel juga, atau gori atau nangka muda juga enak, nikmat, yang penting niatnya gitu. Mau ngomong apa lagi? Nggak tahu. Oh iya, tadi tuh aku ngomongnya semalam, ngomongnya aku maksudnya semalam tuh aku ngomongnya enggak, teman, semalam itu aku ngomongnya nggak berani keras-keras, nggak berani kenceng-kenceng, pelan-pelan karena memang pada tidur. Ada yang lain. Apa namanya? Pada tidur, majikan laki tidur, majikan perempuan nggak di rumah, udah seminggu nggak di rumah. Majikan perempuan berangkat dari Senin kerja, besok baru pulang. Nah, ini aku jemputnya cuma di bawah. Ini belakangnya itu sekolahan, terus pagoda. Aku nunggunya di bawah sini aja, di sekitar sini, karena pakai naik bis sekolah gitu. Ya udah, itu dulu video dari aku. Semoga apa ya? Semoga mau bilang apa ya?
Ya gitulah, semoga terhibur, semoga menambah pengalaman kalian di luar negeri kayak gini, suasananya biasa aja dan yang penting niatnya gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Round and round we go, losing self control. I keep telling myself, but I don't wanna let you know. Is this what we become? Strangers on the run. Looking for something.